Halo bre, ketemu lagi sama gue Mio. Wahai, oke, kali ini gue bawain lagi request game dari salah satu komandan Mio Bu, Stick War 3. Oke, nah di Stick War 3 ini punya gameplay yang cukup lucu menurut gue, karena kita sebagai orang yang ngatur pasukan yang bentuknya kayak stickman. Oke, kayak apa gameplaynya, skuy? Oke, kita udah dalam gamenya ya. Di sini gue udah nyoba-nyoba dulu sebelumnya. Jadi di sini super fitur adalah super fitur yang menggunakan menu. Nah, begini. Di sini walaupun kayak bahasa Vietnam atau bahasa apaan nih ya, tapi ada sebelahnya ada stripnya nih ya, Inggris ini. Ini lu bisa ngerti jadi gitu ya. Ini games, Novok, Crystal, Gold, Population. Nyalain naik semua. Nah, ini pilih ya, kalau udah gini pilih yang dong nih ya. Ini kan ada an, ada dong, pilih yang dong nih. Bahasa Vietnam nih. Gua nggak terlalu paham sih. Coba-cobaan naik. Di sini bisa customize juga, karena yang pastinya goalnya udah unlimited ya. Ini gua pengen custom apa ya? Nah ini Arsidon pemanah. Nah ini quivernya atau tabung panahnya bisa kita ganti-ganti. Nah sayangnya sih ya, anak panah sama busurnya kagak bisa, cuy. Sayangnya di situ. Ini yang bawain penambangnya batu-batu emas itu nih. Inilah XX. Nah, kapaknya juga bisa diganti nih. Wah, ini spare ton gua nih, apa penombak gua jadi ganti-ganti nih perisainya tuh. Gua pengen coba terus kayak gini sih, kelihatan lebih gede gitu, kayak lebih tangguh gitu. Tombaknya juga bisa diganti nih, gua coba yang inilah. Terus helmnya juga bisa diganti nih, wow, serasi sama helmnya, sama perisainya. Spartans believe in the way of the spear. Founded by General Spear, succeeded by Prince Adakar, followed by Prince Atreus. Mana enaknya ya? Wah, ini keren nih, boleh dah. Biar ada variasi. Giant. Ini biasa ini. Ini kelihatan lebih galak. Ini pentungnya nih. Ini boleh nih. Ini magic kill, apa penyihiran nyerang ini namanya. Ini aja lah bagus kayaknya. Terus tongkatnya kita ganti sama nih ya, ini aja. Apa ini ya? Ini dah. Gini, jadi lu bisa udah. Jadi karena udah sifat statusnya udah own ya. Ini kan udah own tulisannya di sini ya. Itu tandanya udah bisa kita pakai itu. Terus juga lu bisa set army. Nah, ya kan? Set army gua pengen set. Set apa ya enaknya ya? Ini gua tukar ke ini aja, ini enggak jelas, gua enggak tahu apa. Kemarin nyoba tuh. Ini Giant, ini Merrick. Ini aja ya. Magic kill-nya gua belum coba magic kill-nya. Enak enggak tahu enggak sih. Burton udah, itu udah. Enggak. Terus ini mining engineer buat apa ya? Itulah gampang lah. Upgrade. Secret tunnel. Wah, bisa bikin jalur rahasia. Taruh di mana nih? Di sini. Oke. Udah max ya. Udah selesai gini, kita juga bisa customize di sini. Nah, bisa untuk power kita nih ya. Ini kan udah gua custom sesuka hati gua nih. Tattoo, emote, personalize, ini untuk PP profil picture-nya. Kan gua pakai yang ini sebelumnya. Ganti ini coba. Oke, udah. Sekarang gua bakal masuk ke gameplay. Ini sebenarnya kayaknya bisa multiplayer ya. Coba gua coba ya. Tapi kalau sampai 10 detik masih nggak masuk juga, gua bakal
keluar terpaksa main yang single. Soalnya gue nggak yakin beginian bisa multiplayer ngelawan orang beneran gitu loh. Kan terjadi kecurangan, deng. Tuh kan, dah. Kemarin sih sempat gue coba bisa gitu loh, cuman nggak tahu kenapa sekarang. Bener gue masih tetap ragu. Inilah Providing Grounds, Order Empire, Chaotic Projectile, Sword Sorcerer, Gold Rush. Kemana ya? Ini cobalah. Kita battle kan. Ini kayaknya semakin ke belakang tadi mapnya itu semakin sulit ya mainnya. Dan gua mau coba ganti username, gak bisa bre, gak bisa, tidak bisa ganti username. Ayo bekerja lebih rajin. Tuh kurang apaan, Oarser lah satu. Nama Amir. Kurang. Soalnya ini berlaku buat di awal tadi tuh ya. Di sini kok nggak bisa, gue juga bingung. Tapi berfungsi gitu loh di awal-awal tadi. Kayak statue-nya apanya ini bisa gitu loh. Ayo, ngebut. Oh, ini gue merasa nggak bisa. Tuh, baru bisa. Salah, gue kan pengen nyobanya penyihir, cuy. Penyihir deh, yang ini lo. Bukan, not enough. 400 gold, 400 ya masih kurang dong. Ini nggak bisa ngebutin lagi apa? Ada pemanah. Apa namanya ini, kalau gua apa, gua suka lihat mitologi gitu. Biasanya ada patungnya di ujung-ujung gedung Eropa-Eropa gitu. Lupa gua namanya. Masih 100. Coba kerja lagi lah. Gua ngincer ini loh, belum. Kristalnya kurang. Tapi nanti kalau ngincer dia kelamaan, oh ini aja yang nggak pakai kristal, panggil nggak pakai kristal. Ayo ini terbukti ya, novoknya berfungsi ya tuh kan. Tapi di sini nggak kelihatan yang nambang, cuman nggak hitam aja gitu. Sama aja, buat apa nih? Enables main gantry damage to health meaning red. Oh, mau cari ya, pokoknya intinya memperkuat lah, memperkuat. Aduh, kurang gua, salah strategi nih beneran dah. Iya, salah strategi gua. Salah strategi gua. Iya, penambang gua habis. Aduh, nggak bisa panggil Magikill nih. Tinggal berapa biji? 3 biji. Ya, habis panggil Magikill. Gua pengen panggil Magikill loh, penasaran gua. Ini dua archer, satu pemanah, dua pemanah terbang. Satu Spearton, Spearman namanya kalau gua tahu tuh sebutannya.
Oh bisa udah cuy, aku panggil lagi kill, lagi kill. Saran lagi kill. Pekerja tambah lagi. Ayo. Ratus bisa panggil Arthur lagi. Pokoknya kalau semuanya udah ngumpul nih, gua bakal maju menyerang deh. Gua bakal maju menyerang, menaklukkan. Yang nggak ditindas terus. Nah, udah ngumpul kan, maju. Maju, maju. Ambil terus produksi ya. Tuh. Ya, tower tangannya bela lu. Tambah terus produksi ya, jangan lupa ya. Terus produksi jangan lupa. Kerja harus menggiat. Maju lagi. Mana nih? Mana nih? Oke, oke. Bisa panggil, bisa panggil. Pakainya udah menang duluan nih. Ayo, sikat tower. Buff area dia. Buff area. Wih, ada dua itu. Terusin. Agak lupa gua. Kayaknya udah menang sih abis ini. Enggak perlu lagi nih. Terusin. Wah, pemana emang paling bener nih. Ya, magic kill-nya kasihan. Wah, asik. Kita menang. Cikandes, bisa kuratskimas. Oke, sekian dari gua untuk kali ini. Makasih banget udah nonton, udah like, udah share video gua, dan semoga selalu bahagia dan jangan lupa mandi. Akhir kata gua, miopi, sehat selalu, panjang umur, dan juga banyak rezeki. Jangan lupa nih.